Sobat Anggrek, kali ini kita akan menanam anggrek dendrobium. Ini ukuran praremaja. Ini tadi sudah saya lepaskan dari soft potnya. Ini kita menggunakan potnya menggunakan plastik yang sudah dilubangi seperti ini. Dan juga menggunakan pot tanah liat. Untuk medianya, kita menggunakan media arang yang sudah direndam. Nah, agar tidak terlalu stres, ini caranya seperti ini ya. Kita masukkan. Arang seperti ini. Dan kita lepaskan dari soft potnya. Nah, ini akarnya masih bagus. Ini agar tidak terlalu stres. Tinggal kita masukkan saja seperti ini. Nah, cukup seperti ini. Satu lagi, ini caranya juga sama. Ini akarnya masih sehat. Kita masukkan media arangnya. Seperti ini. Ini kita lepaskan dari soft potnya. Nah, itu akarnya masih sehat. Kita tinggal meletakkannya seperti ini saja. Ini tidak usah terlalu padat ya untuk medianya yang baru, agar akarnya nanti dia lebih leluasa untuk berkembang. Ini satu lagi. Kita masukkan saja seperti ini. Usahakan akarnya tidak tertanam semua, jadi berada di atas media tanam. Ya, seperti ini. Cukup mudah sekali. Setelah seperti ini kita semprot menggunakan vitamin B1. Ini saya menggunakan vitamin B1.
Ini adalah buatan saya sendiri yang biasa saya gunakan. Ini kita semprotkan saja seperti ini. Setelah disemprot B1 seperti ini, nanti kita tempatkan di tempat yang teduh tapi terkena sinar matahari. Itu sampai akar-akarnya ini, akar yang baru ini, dia itu menempel pada media tanam yang baru. Setelah terlihat menempel, dia itu tumbuhnya kembang bagus, itu kita pindah ke tempat yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Semoga apa yang saya bagikan kali ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih.